Oh, cakep nih. Jin, uang jajan aja selama honeymoon, uang jajan. Oke. Dolar. Oke, kalau gitu gua kasih berapa uang jajannya? 50 juta cukup ya? Ya, bias. 50 juta. Gede banget. 50 juta, 50 juta ya. Oke. Okay. Ya, gua transfer lu, kirim rekening denda. Jadi Gigi Saputri dan suaminya M. Khoiri memutuskan pergi bulan madu ke Eropa setelah resmi menikah kemarin. Raffi Ahmad pun sempat berniat ingin memberi hadiah berupa tiket pesawat kelas bisnis untuk Gigi Saputri dan Khoiri pulang pergi bulan madu. Namun Raffi Ahmad batal memberikan hadiah ini karena Gigi Saputri mengaku telah mendapatkan tiket dari orang lain. Gue kan udah bilang gue gak kasih amplop ya, gue kasih apa aja, mau tiket, hotel, atau transportasi buat lu, tapi lu bilang udah ada. Gigi Saputri lantas meledek bahwa Raffi Ahmad ingin memberinya kado tiket pesawat atau penginapan hotel karena masih ada sisa endorse. Hal itu lantas dibenarkan oleh suami Nagita Slavina. Ah, kalau itu mah tiket sama hotel pasti ada endorse lagi. Raffi Ahmad lantas bertanya hadiah yang diinginkan dan berguna untuk Gigi Saputri dan Khoiri. Ah, uang jajan aja deh. Uang jajan selama honeymoon dolar ya dolar. Tak main-main, Raffi Ahmad langsung menawarkan uang sebesar 50 juta untuk saku Gigi Saputri dan Khoiri selama bulan madu. Berapa uang jajannya? 50 juta cukup? Sebelumnya Gigi Saputri dan Khoiri berencana pergi bulan madu ke Eropa selama 11 hari dan berencana berangkat akhir Januari 2023 ini.